Malaysia telah pun melantik peguam negara yang baru. Saudara Tommy Thomas telah dilantik ke jawatan itu setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Tetapi ramai pihak telah menyorakan ketidakpuasaan hati terhadap cara pelantikan Tommy Thomas ke jawatan peguam negara. Ini kerana melalui manifesto Pakatan Harapan, mereka telah menyatakan dengan jelas bahawa kuasa peguam negara akan dipindahkan dari Jabatan Perdana Menteri ke Parlimen. Maka dengan spirit membina semula negara yang baru, saya telah berjumpa kepada peguam tersohor di Kuala Lumpur, Saudara Syahrizan Johan, untuk memahami dengan sebenar apakah proses pelantikan peguam negara dan bagaimana kerajaan akan memisahkan kuasa peguam negara dalam situasi politik negara kita sekarang ini. Saksikan temuramah saya bersama Syahrizan Johan. Antara janji yang penting yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan dalam manifesto mereka adalah tentang penambahbaikan tugasan peguam negara ataupun Attorney General. Boleh kita fahami apakah yang berkaitan tentang peguam negara dan juga janji Pakatan Harapan ini? Sekarang ni kalau kita tengok dalam perlembagaan, tugas peguam negara tu secara umumnya ada dua. Satu adalah tugas untuk menasihati kerajaan dan satu adalah tugas atau tanggungjawab untuk mendakwa. Dia pun ada banyak tugas dan tanggungjawab lain, tapi ini yang kita panggil yang penting lah. Apa yang dicadangkan oleh Pakatan Harapan dalam manifesto mereka, Janji 15, adalah untuk memisahkan kedua-dua tugasan ni ke dalam dua badan yang berasingan. Jadi akan ada dua individu yang berasingan, yang akan seorang peguam negara menasihati kerajaan dan seorang lagi pendakwa raya untuk membuat dakwaan. Jadi untuk membuat pemisahan ini, kita perlu ada pindaan ke atas perlembagaan. Sebab perlembagaan pada ketika ini mengatakan, perkara 145 mengatakan bahawa kedua-dua ini adalah dalam satu badan, yakni peguam negara. Jadi untuk memisahkan kena ada pindaan. Dan untuk buat pindaan tu, kalau kita tengok perlembagaan, untuk membuat apa-apa pindaan, perlu sekurang-kurangnya 2/3 sokongan ahli parlimen dan juga senator. Jadi kena ia perlu diluluskan di Dewan Negara dan juga dalam Dewan Rakyat, dan kedua-duanya memerlukan sokongan 2/3. Jadi buat masa ini, kerajaan tidak mempunyai sokongan 2/3 dalam Dewan Rakyat. Dan tak ada pun sokongan ataupun ahli majoriti dalam Dewan Negara. Jadi untuk melaksanakan janji 15 ni, untuk memisahkan, perlu ada pindaan perlembagaan dan ini tidak boleh dijalankan pada masa yang terdekat. Walaupun kita ada sidang parlimen pun, kita tak dapat laksanakan ni. Jadi sebab itu perkara ni perlu dilaksanakan mungkin dalam beberapa bulan atau beberapa tahun lagi, melihat kepada keadaan dan sekiranya kerajaan dapat kerjasama daripada parti-parti pembangkang untuk menyokong usul untuk memisahkan ini di dalam parlimen. Dalam memahami isu ini secara lebih mendalam, kita harus mengenali siapakah dia peguam negara Malaysia yang baru. Kalau kita hendak memisahkan tanggungjawab peguam negara, adakah satu model yang kita boleh perhatikan ataupun perkara yang sama telah dibuat oleh kerajaan yang lain di luar negara? Ya, kita boleh lihat di United Kingdom contohnya. Di United Kingdom, Lord Chancellor bertugas sebagai sama seperti peguam negara, jadi menasihat kerajaan. Dan Lord Chancellor di sana adalah seorang ahli parlimen.
di sana. Dan kemudian untuk mendakwa, ianya ditugaskan kepada Head of Prosecution Service. Di mana Head of Prosecution Service itu ialah individu yang lain daripada Lord Chancellor dan bukannya seorang ahli politik dan bukannya seorang ahli parlimen. Jadi ini untuk memastikan bahawa kedua-duanya tanggungjawab fungsinya ialah tidak berpusat pada satu individu dan untuk memastikan bahawa terdapatnya accountability pada pihak peguam negara ataupun Lord Chancellor itu dan independence, kebebasan pada pihak Head of Prosecution Service. Memandangkan undang-undang kita kebanyakannya datang daripada United Kingdom, mengapa pada penubuhan persekutuan Tanah Melayu dan juga Malaysia kita tidak mengamalkan sistem pemisahan ini? Sebenarnya di UK dahulu pun dia tidak berpisah. Tetapi sebab UK setelah begitu berdekat dan beratus tahun evolusi undang-undang mereka, mereka lebih sekarang menumpu ataupun memastikan bahawa terdapatnya pemisahan kuasa yang lebih ketara di antara badan-badan perlembagaan di sana. Jadi contohnya, satu contoh adalah apa yang saya tekan tadi tentang Lord Chancellor dan juga sekarang ini dahulunya contohnya hakim-hakim di dalam House of Lords duduk di dalam apa yang kita boleh kata sama seperti Dewan Negara di sana. House of Lords di sana adalah seperti Dewan Negara. Jadi di dalam House of Lords tu akan ada Law Lords juga. Maknanya hakim-hakim. Jadi di sini terdapat bukan satu pemisahan yang ketara tetapi terdapat percampuran di mana orang yang sepatutnya mentafsir undang-undang juga duduk dalam satu badan yang akan menggubal undang-undang. Tapi sekarang ni selepas perubahan pada beberapa tahun yang lepas, ini semua telah dipisahkan. Jadi sekarang ni kita ada Mahkamah Agung United Kingdom dan hakim-hakim Mahkamah Agung ni tidak duduk lagi dalam House of Lords. Jadi ini sebenarnya daripada awal memang sistemnya kita sama dengan Britain, cuma Britain UK dah kehadapan, kita masih sama seperti sebelum ini. Secara realistiknya, antara penggubalan undang-undang yang harus dibuat memerlukan undian yang mudah, majoriti yang mudah di parlimen. Ada juga beberapa penggubalan undang-undang yang memerlukan 2/3 sokongan di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara. Maka secara realistiknya, bolehkah rakyat melihat perubahan yang ketara dan mendalam kepada penukaran undang-undang yang memerlukan 2/3 majoriti, memandangkan kerajaan pada hari ini tidak ada 2/3 sokongan dari Dewan Rakyat? Adakah ini juga memberi pembayang di mana fungsi dan kedudukan Dewan Negara dalam kerajaan sekarang ini akan diperkasakan lagi? Saya percaya banyak yang dicadangkan dalam manifesto Pakatan Harapan tu berkenaan dengan parlimen, memperkasakan parlimen, sebenarnya diambil daripada apa yang dilaksanakan di negara-negara seperti di UK. Contohnya memberi satu hari yang khusus kepada agenda pembangkang dan juga memastikan bahawa terdapatnya satu slot yang khusus untuk persoalan-persoalan yang diajukan kepada Perdana Menteri. Ini semua sebenarnya sedang dipraktikkan di United Kingdom. Prime Minister's Question Time, soalan-soalan masa untuk soalan-soalan kepada Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri harus menjawab soalan-soalan daripada ahli parlimen. Opposition Days, hari-hari pembangkang, juga dilaksanakan di UK. Jadi perkara yang sama dijanjikan oleh Pakatan Harapan dalam manifesto mereka untuk memastikan bahawa parlimen ini, Dewan Rakyat ini lebih dinamik dan boleh memainkan peranan sebagai check and balance untuk memantau apa yang kerajaan sedang lakukan. Bagaimana rakyat boleh melibatkan diri dalam usaha untuk menambah baikkan institusi dan juga perundangan negara?
saya percaya peranan kita sebagai rakyat adalah dengan bersuara. Jadi sekarang ni kita cerita tentang Malaysia baru dan sebagainya, dan kerajaan juga telah memberi bayangan bahawa beberapa undang-undang akan dimansuhkan, undang-undang yang mengekang kebebasan. Jadi maknanya kita harap bahawa selepas ni rakyat bebas mengkritik dan menyuarakan pendapat kepada kerajaan. Jadi tanggungjawab kita apabila telah dibebaskan daripada undang-undang yang mengekang kita ni adalah untuk menggunakan peluang ini untuk menyuarakan kepada kerajaan. Sebab saya percaya kerajaan ini kerajaan yang mahu dekat dengan rakyat. Mereka selalu mendengar apa yang rakyat kata. Dan kita juga telah lihat contohnya baru-baru ni apabila simbol Pakatan Harapan digunakan dalam satu event kerajaan, terdapat banyak kritikan. Dan ini semua menunjukkan bahawa rakyat sedang memantau. Jadi apabila kita dah ada kebebasan tu, kita kena juga pastikan bahawa kita dapat maklumat yang betul untuk kita betul-betul dapat kritik. Dan di sini juga peranan kerajaan adalah untuk seperti yang mereka mahu buat, memansuhkan akta rahsia rasmi dan kemudian menggubal satu akta kebebasan maklumat supaya rakyat boleh menuntut daripada kerajaan untuk memberi kepada mereka, kepada kita, maklumat tentang apa yang kerajaan dah lakukan. Jadi di mana sebelum ni kalau kita dengar tentang laporan audit 1MDB diletakkan di bawah OAC, Akta Rahsia Rasmi, perkara seperti itu tak boleh berlaku lagi. Kita tak mahu ada fail merah contohnya yang macam apa yang ada dalam Kementerian Kewangan. Kita tak mahu itu lagi. Kita mahu kerajaan ini telus, terbuka dan tidak ada perkara yang dilakukan dalam gelap. Itu sahaja yang saya ada buat masa ini. Ingat, jika anda ingin menonton rancangan ini secara mendalam, layari astroawani.com dan cari banner semula. Saya Ibrahim Sani. Terima kasih.